namanya Pantai Pandawa adalah laut lepas, ya. Jadi itu langsung menuju ke Pantai Pandawa Australia juga. Ini sebelah kiri Gedung Patung juga. Ya, yang sebelah kiri yang pengen lihat patung adalah Hotel Patung Tikus. Habis itu ini kosong dari informasi laman untuk Raja Manu. Habis itu adalah Dewi Kunti, ibu dari lima Pandawa. Habis itu adalah Dharma Wangsa atau Yudhistira. Jadi yang sebelah kanan lihat pantainya dulu, yang sebelah kiri aja lihat patungnya. Nanti pada saat naik itu akan berbalik juga. Habis itu ini ada Bima sendiri, sarungnya kotak-kotak. Habis itu di bawahnya ini yang disebut sama tiga orang ini adalah patungnya saya sendiri, Arjuna. Ya, ini sebelah kiri. Habis itu yang berada di bawah ya ini adalah Nakula dan Sadewa. Jadi yang paling terakhir itu karenanya akan dibikin yang namanya adalah patung dari Dewi Drupadi, istri dari lima Pandawa. Jadi benar dan enggaknya, jadi karena ini kita tetap menunggu yang namanya proses juga. Nah, ini perjuangan masyarakat jadi yang berada di sini, jadi ini membelah tebing. Jadi makanya di sini punya slogan membelah tebing di sebelah. Kita turun ke bawah. Kiri. Jadi di sebelah ini kita bisa dulu. Karena saya suruh di bawah dan di tadi. Makan siang di daerah Pantai Pandawa. Oh, 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 oh
siap dulu. Ini kita patung-patung yang ada di sebelah kanan. Belum, jadi pada saat ini lewat di sini dulu masih. Nah, ini untuk patungnya kembali Arjuna sebelah kanan, tadi yang laut melihat laut, sekarang sebelah kanan ini adalah patung-patungnya. Inilah patung tiga kembali. Kalau ini kerubunan tangan aslinya, tangannya asli untuk kabur putih, bukan. Oh, yang patungnya bukan, jadi buatan. Jadi ditaruh yang berada di sini, bukan aslinya di sana. Ya, ini untuk kosong. Nah, ini yang berada di paling atas adalah patung tikus. Kalau Bapak Ibu tadi sudah melihat jadi patung-patung yang berada di sini, adakah yang bisa menggambarkan apa sih filosofi patung yang ada di sana? Keterpilih ini bukan yang beda. Rencananya mau bikin yang tikus dengan kelimanya, nah itu beda sama. Imajinasinya juga berbeda. Kombinasi. Nah, jadi untuk Bapak Ibu, kenapa patung tikus yang ada pertama kali? Habis itu kosong, ibu dari lima Pandawa. Habis itu ada Dharma Wangsa atau Yudhistira, lima Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Bagi Bapak Ibu yang suka menonton pewayangan atau terutama Mahabharata, apa sih yang bisa diambil dari cerita Mahabharata dalam berkaitan dengan Pandawa juga? Ada yang suka nonton Mahabharata? Shaker Singh. Kebaikan. Kebaikan dan keburukan. Kalah yang kebaikan dulu, Pak ya. Itu nanti menang kebaikan yang dilakukan. Jadi terpilas dulu baru menang. Jadi betul bapaknya tadi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dari mengunjungi Pantai Pandawa, kenapa untuk patung tersebut ada patung tikus yang pertama? Jadi kalau melihat patung tikus sudah merupakan binatang yang perasaan. Kenapa dibilangnya rapin binatang yang ragu-ragu? Karena tikus itu tidak pernah mikir bahwa rumahnya satu, pasti dia mikirnya yang nomor dua kosong digunakan untuk raja batu ayam dan makanya Bapak Ibu sering-seringlah datang mengunjungi Pantai Pandawa biar untuk asuhan susu tanto sedikit banyak konsumsi susu tanto yang dimaksud dengan sukarela tanpa tekanan. Jadi untuk Bapak Ibu, jadi itu ada patung yang kosong. Habis itu di bawahnya itu adalah ada patung dari Dewi Bumi. Terkenal namanya. Itu adalah karakternya seperti apa. Jadi dia sampai meskipun anaknya sendiri sama keponakannya bertengkar, tapi dia masih santai. Jadi keponakan dikaitkan dengan pantai ini, jadi pantainya adalah tengah hampir tidak ada gangguan. Di bawahnya itu ada Dharma Wangsa. Untuk Dharma Wangsa terkenal dengan kebaikannya, jadi mengunjungi pantai bisa baik bisa buruk. Yang bawahnya itu ada Bima, kiri kan dari kekuatan. Kiri kanan Bapak Ibu yang paling dari tebingnya itu adalah kiri kanan dari kekuatan Bima. Saya pernah ada pelajaran di mana Bima Sakti yang nomor belum mengikuti pembahasan ini. Habis itu ya tadi kita sudah mengajar. Habis itu selain ada Bima di bawahnya itu ada patungnya. Terkenal dengan apanya? Ya itu Lantaran. Jadi mengunjungi pantai itu ada. Ya jadi untuk pintarnya itu harus ya bagus. Jadi pintarnya bagaimana? Pintarnya memanfaatkan dua sigma yang dimiliki. Kalau Bapak Ibu juga tahu.